Hai hai, selamat sore dari Medan. Kali ini aku nginep di Hotel Swiss Bell Inn yang lokasinya di Jalan Surabaya. Karena katanya Swiss Bell itu ada dua di sini. Oke. Jadi ini masuk langsung kamar mandi. Handuk disediakan di atas. Lalu showernya di balik pintu ketika kamu buka. Shower untuk sampo dan sabunnya mereka sediainnya yang ini nih, yang 2-in-1 gitu. Hai. Lalu kita masuk ke kamar. Oh ya, by the way, di sini AC-nya sentral. Jadi itu sebenarnya aku agak kurang suka. Aku orangnya nggak terlalu suka dingin. Jadi ketika sentral, jadinya aku kedinginan, nggak bisa disetting. Di sini tempat untuk kamu taruh koper. Lalu mereka tidak menyediakan lemari, tapi ada gantungannya banyak. Tuh, kamu tinggal gantung pakaian-pakaian kamu di situ. Ada tempat laundry, ada safety deposit box. Di sini meja, tapi nggak ada colokannya, jadi itu cuman buat lampu aja. Kamarnya aku minta yang one bed, non-smoking. TV. Lalu di sini ada meja rias ataupun meja kerja. Ada hair dryernya buat bikin kopi dan teh. Itu pompa AC saya. Lalu teleponnya kalau butuh apa-apa adanya di sebelah sini dan colokannya ada di sisi sebelah sini. Oke, itu aja dari kamar Swiss Bell Inn Hotel Medan. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah!